Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Vio Sabit React. Jadi, hari ini aku akan mereaksi sesuai dengan request dari teman-teman. Ini ada yang request, tolong dong kak reaksi Rara menyanyikan lagu Derita. Makanya hari ini aku cari-cari dan ternyata dapat, masih kompetisi ternyata. Nggak tahu sih, kayaknya sih DA Asia ya atau apa gitu, dan ternyata ini featuring sama Kevin Aprilio yang pianis itu ya, pianis sama yang Ben Fiera itu dan anaknya Adi MS sama Memes gitu. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja. Ini aku sudah sabar ya menantikan kolaborasinya. Jadi di sini Kevin tuh main piano gitu ya di sini. Oke, akan seperti apa jadinya? Langsung saja. 3 2 1 go. Oke, dimulai dengan pianonya Kevin. Iya enggak sih? Oh ya, benar. Wow sekali ya, openingnya dibuka dengan permainan Kevin solo gitu, piano solo gitu dari Kevin. Seperti biasa memenuhi memuaskan banget gitu ya Kevin gitu. Oke. Oh gila, Rara cantik banget ini. Mana pakai aksesoris di kepala kayak gitu ya, itu apa sih, kayak bunga-bunga gitu bukan sih di kepala kayak aksesorisnya itu. Dan juga ini, oh ini permainan lampunya bikin jadi kayak ini ya, apa sih, kayak bikin motif jadi kayak polkadot kayak gitu ya ininya, outfitnya. Tapi aku suka sih, aku suka. Oke. Oh. Outfitnya Rara emang dikasih lampu-lampu gitu ya? Gila, Rara low note-nya parah banget sih Rara. Aku suka sih nada rendahnya Rara gitu tuh pas di awal-awal opening pengambilannya. Dan juga tadi ternyata aksesorisnya di kepalanya itu ternyata bulu-bulu gitu ya, bulu-bulu, terus ada bunga-bunganya gitu juga tadi. Oke, lanjut. Kayak gitu, jadi harus pembawaannya harus ini, dan make up yang natural ala-ala sesuai lah sama outfitnya gitu, sesuai sama lagunya, outfit sama make upnya gitu, aksesorisnya. Oke. Oh,
Nisrulinya masuk dan ini, aduh, ini penuh penghayatan banget ya. Ini Rara nyanyinya kayaknya penuh penghayatan banget nih kayaknya Rara. Oke. Latarnya BTW cantik ya di belakang tuh latarnya. Emosinya gila sih, naik banget emosinya ini mah. Wow. Oke. Kau dirikan bangunan cinta di atas lukaku. Dari juri-juri juga kelihatannya udah terhipnotis sama penampilannya Rara yang barusan ini. Paling ini belum full loh penampilannya, tapi dari beberapa bait aja, beberapa lirik udah langsung berhipnotis yang menonton gitu ya. Apalagi itu pakai rasa banget sih. Rara tuh nyanyinya pakai rasa banget sesuai sama liriknya, menanggung derita di atas kesenangan orang lain gitu ya. Maksudnya, oh my god, gila-gila. Gila, bentar, lightingnya gila, main semua lightingnya. Oh buset, tadi tuh biasanya lightingnya tuh di apa sih, cuman pakai lighting warna merah kayak gitu. Terus sekarang karena nggak tahu sih pengaruh tempo naik gitu atau gimana, tapi yang jelas ini langsung lightingnya kedap-kedip kayak gitu, pakai lampu kuning ya, ini warna kuning lightingnya. Wah parah sih ini, parah. Ganti lagi warna merah, merah kuning. Bangga, kenapa? Karena kan gak semua orang bisa duet menyanyi itu sama Kevin ya, maksudnya diiringi pianonya Kevin Aprilio gitu. Jadi aku ngerasa kayak Rara itu spesial aja gitu, maksudnya spesial karena udah bisa berkolaborasi dengan seorang Kevin Aprilio gitu ya. Wow, gila sih, proud banget sih of Rara. Oke. Kental banget sulingnya. Rara. Kata-kata campakan itu penekanannya terasa banget gitu ya, dan
aduh gila ini ya, meresapi. Gila sih, ini gak main-main sih. Ini gak main-main banget dan aduh, gak bisa jelasin kata-kata. Oh ya bener, dangdut Asia ternyata. Ngeri banget ini mah. Aduh, gak bisa nih diginiin. Aduh, Rara. Oke, jadi lagunya memang udah sedih ya. Lagunya udah sedih ditambah dengan Rara yang membawakannya dengan sedih juga gitu ya. Nambah-nambah plus-plus gitu ya sedihnya. Oke, paling segitu aja sih reaksi aku untuk Rara membawakan lagu deritanya, ciptaan lagunya Pak Haji Roma Irama. Jadi buat Ralova, jangan lupa tinggalkan jejak dengan like, comment, share, dan juga subscribe kalau misalkan teman-teman suka dengan reaksi aku terhadap video ini. Jadi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.